Okay, good morning. Good morning, welcome to my class. Silahkan yang sudah hadir bisa diketik namanya. Anda bisa buka link ini dari Siakat ya, dan ketik kehadiran Anda melalui Siakat juga. Nanti bisa ke rekap langsung di Siakat. Oke, silakan yang sudah hadir. Tadi ada Oke. Yang sudah hadir ada Deva Andrianto, Andika Rumaji. Sudah lewat Siakat ya. Oke, yang lain saya tunggu untuk kehadirannya. Nanti kita mulai materinya. Oke, Vian sudah hadir. Oke, saya mulai materi hari ini. Ada Nadia juga sudah hadir. Oke, ada Elisa juga. Sudah melalui Siakat. Oke, thank you for coming. Oke, kita mulai materi hari ini. Oke, untuk materi hari ini, I have one type of reading it will be your material, one of your material for final test. Ini juga salah satu materi untuk final test di samping yang kemarin ya. Kemarin saya ada recount dan deskriptif, yang jadi satu materi untuk final adalah deskriptif teks. Dan untuk hari ini ada materi final juga, yaitu procedure teks. Oke. Kita lihat. Ya. I'm sorry. Oke, materi hari ini about procedure text. Dari katanya Anda pasti sudah bisa menebak ya apa itu procedure text. Procedure text ya, teks prosedur gitu ya. Teks prosedur itu seperti apa? Gitu. Anda saat di sekolah dulu ya, SMA, pasti sudah tahu juga apa itu procedure text. Saya hanya mengulas sedikit saja. Ini saya kembangkan lagi agar materinya lebih menarik. Nanti saat Anda misal dapat materi tentang procedure text, Anda bisa membuat semenarik mungkin. Oke, kita lihat di sini. Ya, yang nanti akan saya bahas adalah pengertian, ciri-ciri dan struktur.
Okay. Yeah, this is the definition about procedure text. Kita bisa lihat procedure text is a step or way for work or activity to complete the work by the time sequence and has a fixed pattern of work that has been specified. So intinya procedure text adalah sebuah teks yang berisi direction atau instruksi untuk melakukan suatu hal. Itu adalah procedure text. Intinya seperti itu. Contoh procedure text yang gampang Anda temukan atau mudah Anda temukan itu untuk yang perempuan yang suka tutorial-tutorial. Nah, itu adalah procedure text. Langkah-langkah misal memasak gitu ya, ada resep. Nah, itu termasuk procedure text. Langkah-langkah membuat apa gitu ya, langkah-langkah memakai jilbab kalau yang perempuan-perempuan, contohnya seperti itu, langkah-langkah atau tutorial make up gitu, itu adalah procedure text. Jadi langkah-langkah melakukan suatu hal secara urut. And then here ciri-ciri dari procedure text yang pertama adalah pola kalimatnya menggunakan imperative sentence. Imperative sentence adalah kalimat perintah. Okay. Imperative sentence itu kalimat perintah. Contoh dari imperative sentence, cirinya ya, kalimat perintah itu cirinya dia tidak ada subjek depannya. Jadi langsung kata kerja yang dipakai. Kata kerjanya kita pakai action verb, kata kerja yang subjeknya gitu ya, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, cut, turn, hold, misal, atau put, atau take. Nah, contohnya seperti itu. And then yang ketiga, connective untuk mengurutkan kegiatan. Jadi menggunakan kata sambung gitu ya, kata sambung, kata penghubung. Contohnya, oh, di situ Anda lihat contoh ada while, after, that, then, atau contoh simpelnya first, second, and then juga bisa, atau nanti di langkah terakhir Anda bisa pakai finally. Itu contoh connective. And then yang keempat, adverbial, ya, untuk menyatakan waktu, tempat yang akurat. Oke, kata keterangan ya, adverbial itu kata keterangan simpelnya. Okay, this is the characteristic of procedure text. And then next we move to Okay, saya sebelum saya lanjut ke selanjutnya, saya ulang kembali untuk daftar hadirnya. Kalian juga menulis di siakat ya. Di sini yang sudah masuk di siakat daftar hadirnya ada Deva, ada Andika, Alfioni, Velian Ekel, Rona, Ahmad Faisal, Bian. Lalu yang satunya grafis, yang ketiga ada Elisa yang baru masuk di siakat ya. Yang belum masuk di siakat bisa ditulis juga di siakat untuk kehadirannya. Lalu untuk kelas sistem, wait, saya lihat. Oke, kelas sistem belum ada. Oke, saya lanjut. Jangan lupa ya, yang belum disiakat bisa ditulis di siakat untuk absensinya. Saya lanjut, yang selanjutnya adalah structure atau generic structure-nya. Bagian-bagian dari procedure text. Kalau kemarin recall text ada tiga, ada
orientation, event, dan reorientation. Kalau descriptive text kemarin ada dua, identification dan juga what is it? Descriptive ya, description, identification dan description. Untuk procedure text nanti kita ada tiga. Yang pertama adalah goal, tujuan, lalu materials, bahan, dan juga step. Untuk goal di sini tujuan itu biasanya ada di titelnya, ada di judulnya. Judul itulah yang menjadi goal dari teks Anda. Oke, okay. And then materials atau bahan-bahan yang diperlukan, perlengkapan apa saja yang diperlukan. This is optional. Kadang ada tutorial atau procedure text yang tidak butuh menuliskan materialsnya, itu bisa. And then yang ketiga adalah step, langkah-langkahnya. Langkah-langkah di sini harus urut ya, dari awal sampai akhir. Sama dengan recall text yang kemarin, itu menceritakan kejadian dengan urut. Ini juga procedure text menceritakan langkah-langkah dengan urut. Tapi nanti bentuk dari procedure text bukan teks yang panjang dalam bentuk paragraf itu, no. Tetapi dalam bentuk poin-poin saja. Misal nomor satu, first, bla bla bla, lalu bawahnya dua langsung. Jadi nggak dalam bentuk paragraf gitu. Oke, okay, next I have an example of procedure text. Di sini Anda bisa lihat. Ya. Yeah. Saya beri Anda contoh procedure text, contohnya di sini how to make a blog. Judulnya adalah how to make a blog. This is also be your goal, menjadi tujuan dari teks procedure ini, gitu ya. We also need materials and then step. This is the material that we need to make a procedure. To make a blog. Jadi di sini ada perlengkapan apa saja yang kita butuhkan saat kita membuat blog. Yang pertama adalah laptop atau komputer. Lalu kita butuh internet connection, of course. And then we need email account. Anda sudah harus punya email account. Dan yang ketiga, foto. Foto ini untuk identitas Anda atau misal isinya dari blog Anda juga butuh gambar-gambar. Oke. Okay. And then, how to make a blog in WordPress. Jadi nanti bikin blognya pakai WordPress. Nah, Anda bisa lihat di sini. Wait. Di sini saya besarkan ya. Nah, this is the step. Langkah-langkahnya Anda bisa lihat, first step, type wordpress.com in your browser. Ini yang disebut imperative sentence. Type wordpress.com in your browser. Langsung kata kerja yang dipakai. Gitu. Cirinya. Anda bisa perlihatkan what is it? The screenshot, foto atau gambarnya dari saat Anda mengetik WordPress di browser Anda, gitu ya, biar lebih jelas lagi. And then after you open WordPress.com, and then click on Get Started. Anda bisa tunjukkan mana sih langkah-langkah selanjutnya. After that, your display will appear like this. And then second step, fill out the information needed in the box. Gitu ya. Langkah kedua, Anda mengisikan informasi yang ada di box. Like this, boxnya seperti ini. You have to fill your email address, username, password, blog address. Contoh ya, contoh seperti ini. Then, connective yang dipakai, then, after that, atau then saja juga cukup, scroll down. You can choose a free blog site for beginner. Click
WordPress.com beginner, and then after that, if you are done to fill up everything, the requirement for making a blog in WordPress, you will get a confirmation in your email. You have to open your confirmation email, and then you have to confirm, you have to click confirm email address. After that, you will be directly connected where you created. After that, after you click confirm email address, you will be directly go to WordPress.com. You can set your blog. You can start to steady setting your blog. Nah, itu langkah-langkah procedure text. How to make a blog gitu ya, bagaimana membuat blog melalui WordPress.com. Contohnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk procedure text. Is there any question? Ada ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, saya punya satu exercise yang harus Anda pelajari. Sorry. Ya, yeah. Exercise-nya di sini how to use a computer, procedure text-nya, goal-nya adalah how to use computer. Mungkin yang istilah lebih tepatnya how to operate computer ya. And then materials that we need, CPU, monitor, keyboard, and then ada mouse, ada speaker, speakernya optional, printernya juga optional. So next, yeah, this is the steps how to operate computer. Step ini belum urut ya, ya silakan nanti Anda urutkan. Kita bahas langsung aja di sini, gitu ya, biar nggak ada tugas untuk Anda. Okay, bisa diurutkan di sini. Langkah pertama yang mana? Nanti dijawab di kolom komentar di situ ya. Langkah pertamanya yang mana? Silakan Anda. Anda pikir dulu yang mana ya langkah pertamanya. Bisa ditulis di kolom komentar langkah pertamanya yang mana.
Ada yang bisa menjawab langkah pertamanya yang mana? Langkah pertamanya ya, Muhammad Syarif, betul. Langkah pertamanya yang ketiga ini, yang nomor tiga di sini menjadi langkah pertama. Saya tulis di sini ya. Oke. Ibnu Khair, betul. Yang ketiga. Before, plug off, bla 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 bla. Ya, Ahmad Ahmad Asrori, betul. Ya, Ibnu Khair, betul. Langkah pertama itu yang nomor tiga. Oke, langkah kedua yang mana? Langkah keduanya yang mana? Langkah kedua, no, bukan yang lima. Belum, yang kelima belum yang nomor, belum, bukan menjadi langkah kedua. Oke. Okay. Ya, Muhammad Syarif, Ibnu Khair, Nadia Alfiani, no, bukan yang lima. Tujuh, no. Lima bukan, tujuh bukan. Iya, Freddy, yang keenam. Yang nomor enam itu menjadi langkah kedua. Make sure the video cable ini dulu. Ya, langkah keduanya ada di nomor enam. Lalu langkah ketiganya, ya bagus, betul, yang nomor 6 menjadi langkah kedua. Langkah ketiganya, ya bagus, betul, langkah ketiganya yang 7. Langkah ketiganya baru yang ini. Make sure other devices. Blah. Oke. Okay. And then langkah keempat. Ya, Muhammad Syarif, betul. Nomor 7 yang menjadi langkah ketiga. Lalu langkah keempat. Ketiga, tujuh, betul, Ibnu Khair. Langkah keempatnya, ya, Johan, nomor lima, betul. Asaidah, betul. Freddy, betul. Nadia, betul. Langkah keempatnya, yang kelima. When everything, blah, blah. Oke. Okay.
Keempat, lima, betul, Ibnu Khair. Yang keenam, yang keenam. Yang kelima, angka kelimanya apa? Ya, Muhammad Syarif, betul. Langkah kelima itu yang nomor satu. So, langkah kelimanya, computer will display, bla bla bla. Ya, Nadia, betul. Yang kelima nomor satu. And then yang keenam. Ya, Fion, betul. Yang kelima nomor satu. Yang keenam yang mana? Kelima satu, betul, Ibnu Khair. Yang kelima, yang keenam ya berarti ya. Yang keenam betul, Johan Muhammad Syarif. Yang ke Nadia. Yang keenam itu yang nomor empat. Once the desktop keenam nomor empat. Andika betul. Okay, the word once itu ya, once. The desktop image appear once itu artinya bukan ketika, buka ya yeah. Ketika artinya ketika once ketika. And then langkah terakhir yang ketujuh sudah jelas ya, yang ketujuh ya Avian, keenam yang nomor empat. Yang ketujuh sudah jelas, tinggal sisanya aja nomor dua. Ya, Johan betul, nomor 2. Oke. Itu contoh dari procedure text yang nanti jadi final testnya Anda semua ya, kalian semua. Ya, ketujuh langkah terakhir yang nomor 2 betul Ibnu Khair. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk procedure text. Is there any questions untuk procedure text? I think this is simple ya. Anda kuliah pun juga yang kuliah praktek juga itu termasuk procedure text. Jadi dosen Anda kasih tutorial Anda caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Itu procedure text juga. Tinggal Anda susun menjadi suatu procedure text yang lengkap. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya rekap absennya sebelum saya selesai materinya. Saya kasih info sedikit untuk Anda. Nanti untuk final test-nya ini pertemuan ke 13 I think ya. Masih ada pertemuan ke 14 dan 15, masih ada 2 pertemuan lagi. Oke. Untuk final test-nya kemarin kan saya infokan untuk streaming seperti ini. Tetapi mungkin banyak kendala di Anda ya, di Anda sebagai mahasiswa banyak kendalanya kalau misal streaming seperti ini. Yang pertama sinyal, mungkin di rumah masing-masing ada yang sinyalnya bagus, ada yang enggak gitu ya. Dan juga kuota, kuota pasti mungkin butuh banyak ya kuota. Oke, jadi nanti saya pertimbangkan kembali untuk final testnya untuk streaming atau tidak. I think nanti tidak streaming, tapi nanti final testnya saya kasih soal
nggak kalah tidak bagusnya dari streaming. Jadi nanti tetap speaking, tapi nggak streaming, itu aja. Intinya tidak streaming nanti final testnya. Jadi Anda tidak terlalu berat gitu untuk ujiannya. Kalau streaming ya itu tadi kendalanya banyak. Yang pertama kita butuh waktu pasti lebih banyak kalau streaming. Lalu yang kedua, sinyal di beberapa rumah juga tidak semua rumah sinyalnya bagus gitu. Lalu kuotanya juga mungkin banyak, butuh banyak untuk kuotanya. So nanti final testnya kita tidak streaming ya. Saya rubah, yang kemarin kan saya mau pakai Zoom, tapi saya rubah aja gitu. Oke, itu info sedikit dari saya untuk final test. Tapi kita masih ada 2 pertemuan lagi sebelum final test. Nanti tetap online ya, kuliahnya tetap online untuk 2 pertemuan itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rekap absensinya dulu. Wait. Saya rekap absensinya. Saya lihat di Siakat ya. Kalau misal belum saya sebut namanya, kecuali Ibnu Khair tidak ada di Siakat, nanti saya rekap manual. Tetapi yang saya sebutkan di yang sudah tercantum di Siakat. Kalau belum tercantum di Siakat, silakan Anda login Siakat masing-masing dan dituliskan nama Anda di situ. Gitu ya. Anda absen di Siakat seperti biasa. Oke, untuk yang pertama ada Deva, Andika, Alfioni, Velian, Rona, Ahmad Faisal, Bian Prasetya, Asaidah, Ahmad Asrori. Lalu ada Elisa, ada Nadia. And then Khairul Anam, Alda, untuk kelas SK. Lalu ada Johan, ada Daniel. Oke, yang belum saya sebutkan bisa masuk ke Siakat. Bisa ditulis di situ ya untuk namanya ya. Kalau di sini, di streamingnya di sini. Ini sudah banyak ada tadi ya. Ada yang belum di mana di Siakat. Ini Han Desain itu Hanan ya. Agus Ainul Yakin tadi belum ada di Siakat. Bisa ditulis ya di Siakat ya. Muhammad Syarif kayaknya juga belum ada di Siakat ya. Muhammad Syarif belum ada di Siakat. Bisa di login Anda di Siakat. Ibnu Fahir ini khusus, gak usah ya. Khairul Anam sudah. Johan sudah. Bagus belum di Siakat. Kamu komen di Siakatnya juga. Daniel tadi kayaknya sudah Daniel. Oke. Okay. Johan belum ada Johan, bisa di Siakat ya. Oke, okay, gitu ya yang sudah ya. Freddy kayaknya belum. Ya, Freddy belum masuk di Siakat. Freddy bisa masuk ke Siakat dulu. Oke, itu aja. Silakan tadi yang belum ke Siakat saya tunggu. Nanti kalau sudah selesai live-nya nanti nggak masuk ke absen. Sayang juga. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya dulu untuk teknis dan lain-lain. Itu nanti saya sampaikan saat mendekati ujian aja.
Oke, bagus. Wait a minute. Bagus, coba saya cek ya. Ya, bagus, sudah masuk. Bagus, absennya sudah masuk. Oh, Johan sudah masuk. Thank you. Oke, ada lagi tadi. Muhammad Syarif tadi ya belum masuk ya. Ainul Yakin, Agus Ainul Yakin belum masuk. Lalu Hanan, Hanan belum masuk. Freddy juga belum masuk. Tolong masuk di siakat ya, yang tadi saya sebutkan, biar absensinya masuk di siakat. Ya, untuk Elisa nggak ada tugas hari ini. Oke, hari ini gak ada tugas. Tadi sudah saya jelaskan, sudah kita bahas ya latihannya tadi. Jadi hari ini gak ada tugas. Freddy, coba saya cek ya. Oh ya, Freddy sudah masuk. Ahmad Asrori sudah masuk. Oke, Muhammad Syarif. Masih live nggak mau cari? Silakan masuk di siakat ya. Hanan juga Hanan. Hanan masih ada nggak Hanan di sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, I think itu saja untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk pertemuan ke-14 dan nanti masih ada satu lagi, jadi kita masih ada dua pertemuan sebelum nanti final test. Oke, okay, I think enough untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di kelas hari ini. Tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. Stay healthy. Untuk yang bekerja silakan bekerja. Jangan lupa cuci tangan dan semua dan lain-lain. Ikuti anjuran pemerintah supaya kita bisa ketemu lagi di kampus seperti semula. Nggak online seperti ini ya, jadi bisa keadaan kembali seperti semula, kita ke kampus, ketemu teman-teman, bisa cerita-cerita dan lain-lain, nongkrong-nongkrong gitu ya. Oke, untuk sementara tetap di rumah aja, bagi yang tidak bekerja, kalau bekerja silakan bekerja. Oke, thank you. And see you next week for the 14 meeting. And... Goodbye, good morning.